So pada aku, benda tu best lah, tapi sayang lah. Aku sampai je tadi, lain pula jadinya. So itulah hidup sebagai seorang wartawan. Kita kena sampaikan maklumat yang lebih pantas. So ni aku baru balik, baru sampai kat Seri Pentas, baru nak masuk office balik. Benda tu tak plan langsung, inilah. Betul lah, sebaik-baik perancangan adalah perancangan daripada Allah SWT. Kita pergi datang nak benda lain, saya dapat benda lain. Tapi tak apa, malam ni gang, malam ni aku nak tengok Fast and Furious. Hari ni hari Rabu, dia punya premiere dia semalam. Tapi kita pergi hari ni lah. Later that night. Aku baru habis kerja. Siang tadi nak tengok kereta Toretto tak dapat. So malam ni kita tengok lah wayang kan. This is the real one. Tapi aku tak tengok kat Mi Valley. Aku tengok kat Wan Utama. Sebab sebelah office aku baru balik kerja. Sekarang pukul 11.30 aku rasa. Wayang aku pukul 12. So sekarang aku dekat Hall 5 dan nak masuk dalam lah. Tengok lah, rambut pun dah tak betul lah. Aku balik kerja midnight pula kan. So kita tengok lah Fast X ni best atau tak. Aku mengharapkan Brian O'Connor muncul. Kita tengok macam mana. Okay guys, aku baru keluar wayang. Fast X. Apa yang aku boleh cakap, korang kena tengok. Kalau korang anggap Fast 9 tu merepek, kau tengok separuh jalan je kau nak tutup ke movie tu. Tapi Fast X kau kena tengok. Serius, aku sendiri terkejut dengan Fast X. Totally jauh gila dengan Fast 9. Fast 9 dengan Fast X, korang kena tengok Fast X. Kau tak tengok Fast 9 pun tak apa, tak kisah. Aku suka dia punya action, aku suka dia punya plot, aku suka dia punya jalan cerita dia. Memang patut pun dia orang cakap Fast X ni antara the best pada aku lah untuk storyline dia. Cumanya, dia tak nak lah, tak nak spoil. Aku tak nak spoil. Korang kena tengok. Pada yang tak layan Fast and Furious series sebelum ni pun, yang bukan penggemar kereta, korang pun patut tengok. Gentle, Fast X is totally different. Itu je aku boleh cakap. Aku macam nak esok macam nak pergi tengok lagi. Tapi tengok dulu macam mana. Aku tak nak spoil kat sini, korang kena tengok sendiri. Aku still teringin nak pergi tengok kereta Toretto dekat Mid Valley. Sebab aku dapat info yang dekat bahagian tengah tu kereta tu tak ada kena pun. So kita tengok dulu macam mana. Pastikan korang subscribe, like, comment dan share untuk konten yang akan datang. Peace out, I see you guys in the next episode.